Halo semuanya, kembali lagi di channel Bang Maul. Di video kali ini gue mau ngelanjutin game Plan vs Zombie kita, teman-teman. Di video terakhir itu kita baru sampai di baru sampai di stage 7 yang malam ya, teman-teman, di stage malam. Oke, di video kali ini kita akan mendapatkan sebuah apa nih? Tanaman kayak kol gitu, bukan kol sih, bunga kol atau apalah, warna biru gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Kita mainkan, teman-teman. Oke, di sini nampaknya zombinya nggak ada yang baru ya, sama kayak sebelumnya. Itu ada zombie pintu, zombie pembatas jalan atau apa sih namanya, Kron sama zombie baseball, teman-teman. Oke, di sini kita coba seperti biasa yang gratis kita mainkan. Terus jamur matahari, jamur puyeng kita pakai, jamur tinggi kita mainkan, kita coba karena ini baru. Terus jamur bapak-bapak atau jamur gendut, teman-teman. Baseball kita perlu nggak ya? Baseball kita perlu ini nggak ya? Nggak kali ya, nggak perlu pakai tanaman ya, tanaman pemakan maksudnya. Coba kita pakai ini aja, pemakan batu nisan, teman-teman. Oke, kita mainkan aja. Nah, batu nisannya banyak ya, beruntung kita bawa ini, teman-teman. Oke, kita lanjut aja, kita pasang di sini. Ah, salah, eh, aturan yang kecil ditaruh depannya, teman-teman, ya lupa. Oke, ini kita taruh aja kayak biasa. Ini maksudnya taruh depan sini, teman-teman, buat yang kecil. Karena kan dia range-nya pendek banget ya. Oke, kita beli lagi, teman-teman. Oke, udah mulai ada zombinya nih nampaknya. Udah keluar belum? Oke, udah di atas dia. Oke, kita pasang di atas aja, teman-teman, buat cegah dulu. Oke, kita tungguin dulu ini sampai matahari. Oke, kita beli, kita komplitin dulu sampai 5 ya jamur mataharinya, teman-teman. Kita pasang lagi di bawah. Oke, ininya udah lengkap, teman-teman, jamur mataharinya. Jadi kita nggak usah beli lagi. Kita komplitin ini aja, jamur penyerangnya. Oke, teman-teman. Oke, dia udah muncul di bawah. Kita coba beli yang tinggi kali ya. Yang tinggi kita coba di sini. Seberapa jauh dia? Oh, dia jauh. Berarti dia sama kayak tanaman penembak yang biasa ya, teman-teman. Ini kita hapus aja. Sama kayak yang biasa, berarti kita banyakin aja dia setiap sisinya ya. Nanti yang tengah kita pasang yang gendut aja, teman-teman. Yang jamur gendut kita pasang yang di tengah ya. Oke, kita kompetin dulu yang tinggi, teman-teman. Dia range-nya jauh banget ya. Berarti kepake nih harusnya nih si cungkring ini. Oke, satu cungkring lagi, teman-teman. Kita lengkapin biar berderet ya si cungkring ini, teman-teman. Oke, ada si topi pembatas jalan atau crown, teman-teman, zombinya. Oke, ini kita pasang si jamur gendut aja nanti, teman-teman. Oke, kita taruh di sini. Kita lihat jamur matahari kita belum ada yang gendut ya, belum ada yang membesar ya, teman-teman. Masih kecil terus ya. Belum ada yang tumbuh besar gitu. Oke, ada dua atas bawah, kita pasang yang gendut aja, teman-teman. Oke, ini udah ada satu yang membesar. Oke, di sini ada dua rombongan ya, teman-teman, di tengah sama di akhir. Oke, ini udah aman lah ya. Si cungkring ini kepake banget, teman-teman, dia. Range-nya jauh banget, jadi kepake. Berfungsi sekali gitu, teman-teman. Oke, ada si zombie crown di bawah, teman-teman. Kita pasang di bawah aja berarti. Biar dia cepat mati zombinya ya. Oke. Santai, udah mau rombongan. Kita banyakin si jamur gendut dulu ya. Oke. Oke, pas banget. Jadi udah aman yang crown di tempat jamur yang udah lengkap, teman-teman. Jadi aman banget. Oke, sip. Kita udah lengkap, kita tabung buat si penghapus ini aja ya, penghapus makam ya. Kita tabung buat penghapus makam, harusnya ini udah aman banget sih. Oke. Kita hapus makam ini aja, yang paling dekat. Yang ini kita masukin aja, kita pasang-pasangin aja yang gratis, teman-teman. Daripada nganggur kan, yang gratisnya sayang banget. Dia nggak dipakai. Setidaknya dia bantu nembak lah ya. Oke. Kita makan dulu di sini. Oke, ini udah mulai rombongan pertama ya, teman-teman. Oke,
kita siapin jamur yang bikin pusing aja ya buat si siapa tuh? Baseball kalau dia ada. Jadi biar dia mundur. Biar dia nyerang sesama zombie, teman-teman. Bentar, kita tabung dulu aja. Ini kita pasang di bawah. Oke, ini nampaknya nggak ada zombie yang spesial ya. Ini kita nggak perlu jamur yang jago-jago banget, teman-teman. Kita pusin ini aja dulu, apa makamnya dulu ya, teman-teman. Oke, ini udah ada. Oke, kita perbanyakin aja, menghapus makamnya. Jadi biar nanti di rombongan terakhir dia nggak terlalu banyak, teman-teman. Zombinya, jadi kita nggak terlalu khawatir dengan tanaman kita ya. Oke. Aman, tentram. Oke, ini udah seperti biasa lagi, teman-teman. Ada zombie pintu di bawah, teman-teman. Zombie pintu. Oke, ini kita tambahin aja di sini. Gratis, kita perbanyak aja yang kecil, teman-teman. Mumpung kita kan mataharinya kita pakai buat pembersih makam ya, teman-teman. Taruh di atas aja. Oke, ini kuat nggak nih? Ini kita nih, jamur kita, teman-teman. Oke, kita kena makan ya jamurnya, teman-teman. Wah, kuat banget ya, teman-teman. Kuat banget ya. Oke, jamur kita hilang satu di bawah. Kita pasang lagi, teman-teman. Oke, ini kita... Oke. Bisa ternyata. Kita pasang. Kita hapusin dulu nih batu nisannya, teman-teman. Karena mengkhawatirkan ya nanti pas sudah di terakhir. Kita hapus yang tengah aja. Karena nggak ada zombinya, takutnya dimakan. Oke, udah tinggal dua lagi, teman-teman, buat tunisannya. Oke, sip. Kita pasang di... Aduh, ada zombie, ntar dulu deh pasangnya. Dulu aja kita perbanyak. Ini kita perbanyak. Ini tunggu lewat dulu zombie atas, baru kita pasang, teman-teman. Biar nggak dimakan ya. Oke, udah hancur juga. Oke, kita pasang buat yang di sini, teman-teman. Oke, udah habis. Makam kita udah nggak kepake, teman-teman. Jadi kita perbanyak si mana nih, si gendut aja kali ya. Kayak gendut lebih powerful kekuatannya, teman-teman. Kita hapus aja yang ininya di sini. Nah, kayak gitu, teman-teman. Oke. Wah, waduh, tetap aja teman-teman kena juga. Padahal udah pakai yang gendut dua di situ ya, kuat banget sih ini. Oke, kita pasang lagi di sini si gendut. Oke, tembak gendut. Oke, gendut. Kita banyakin dulu si gendut, teman-teman. Oke, nanti kita hapus yang mana nih? Yang bawah aja ya, nampaknya. Tengah aja deh, tengah. Biar berurut, teman-teman. Oke, udah mau rombongan, teman-teman. Kita nggak bawa bom ya, jadi nggak perlu ngumpulin matahari buat bom, teman-teman. Jadi sabar aja mainnya. Relax aja, kayak kita menang sih harusnya. Kita udah cakep banget formasinya nih, teman-teman. Kita pasang aja mumpung gratis. Yang gratisnya kita banyakin aja lah. Biarin aja dia walaupun dimakan ya, karena murah ini, teman-teman. Oke, ini kita hapus yang bawah, teman-teman. Oke. Santai, ini udah. Udah mantap formasi kita ini. Kita tabung buat si ini aja, jamur apa? Yang pusing ini nampaknya ada si. Nah, kan ada si ini kan. Nah, kita pasang di sini, teman-teman, dia. Biar dia nyerang balik nih. Kayaknya dia nyerang balik nanti kalau dia makan, teman-teman. Tara, nah kan kita jadi nggak ngelawan dia, jadi dia bantu kita ngelawan zombinya tuh, teman-teman. Ayo, jadi pengkhianat dia, teman-teman, si siapa, si yang baseballnya, teman-teman. Oke, ini nampaknya kita pasang buat si ini aja, si gendut, biar cepat ya menangnya, teman-teman. Oke, dia diserang tiga gendut, teman-teman. Woi, oke, kita dapat apa ini, teman-teman? Kita dapat apa? Ice Room, oke, temporarily mobilize all zombie on the screen. Oke, jadi dia ini untuk membekukan ya, atau menghentikan laju si zombie, teman-teman. Cuman gue gak tahu apakah dia harus dimakan atau meledak kayak bom. Nanti kita coba ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita main di stage 8. Di sini nampaknya kita dapat jamur agak serem ya, teman-teman. Jamur itu warna hitam, matanya merah. Oke, kita lanjut di stage 8. Zombinya di sini ada zombie yang baru, teman-teman. Itu zombie kayak zombie dugem ya, zombie dugem, teman-teman. Dia kekuatannya apa nih? Nggak tahu juga sih. Oh, ini ternyata bisa dilihat, teman-teman. Oke, ini belum diketahui ya dia. Oke, jadi kita pakai kayak biasa yang gratis. Ini. Berarti kita nggak usah pakai pemakam kali ya. Pemakan makam.
Pakai nggak nih teman-teman pemakam-makam teman-teman? Pemakam-makam nggak perlu kali ya? Soalnya nggak muat slotnya teman-teman. Kian kita lanjut aja. Makamnya nggak terlalu banyak, ada 7 teman-teman. Harusnya kita bisa. Oke, kita kayak biasa, kita pasang kayak gini teman-teman. Di sini sih udah bisa beli jamur cungkring ya, cuman sayang sih menurut gua karena kita lebih mentingin matahari dulu teman-teman buat amunisi. Aduh salah lagi. Harus yang kecil kita pasang di depan ya, lupa mulu gua teman-teman. Lupa mulu. Kita pasang di sini aja nih. Nih, kita pasang di sini aja dia. Oke. Sambil menunggu matahari kita penuh, kita pasang di bawah dulu yang belum ada. Oke. Oke, ini mataharinya udah bisa beli lagi kita teman-teman. Oke. Oke, sip, udah lengkap matahari kita teman-teman. Pasang di sini nih, kita hapus aja teman-teman. Oke, kita pasang si jarak jauh di sini ya teman-teman. Jarak jauhnya kayak nggak perlu banyak deh, satu aja. Yang kita banyakin yang gendut aja ya, karena gendut damage-nya lumayan pedes. Oke teman-teman, karena harganya juga dari harga juga lumayan mahal ya dia, lebih mahal daripada si cungkring. Oke, ini kita tambahin aja yang gratisnya, kita pasang-pasangin aja, biarin aja dia mati teman-teman selama gratis. Oke, kita pasang lagi si cungkring. Oke, kita pasang lagi yang gratis teman-teman. Oke, ada si topi crown di bawah, kita pasang di bawah si cungkringnya teman-teman buat bantu si kecil. Oke, kita pasang lagi. Oke, si cungkring udah lengkap teman-teman, tinggal kita banyakin si gendut nanti. Kita tabung dulu buat si gendut teman-teman. Oke. Oke, kuat ya. Nampaknya enggak, masih kurang. Oke, berarti kita butuh si gendut buat di lawan yang ini teman-teman. Oke. Oke, ini harusnya udah aman karena udah ada si gendut. Oke, kita perbanyak si gendut aja teman-teman. Oke, udah ada yang gede. Oke, ini yang baru teman-teman, zombinya. Walah, dia ngidupin zombie lain teman-teman. Dia ngidupin zombie lain teman-teman. Oke, ini nampaknya harus di cepet bu. Oke, dia bakal ngerespon terus ya, bakal munculin terus selama dia belum mati teman-teman. Ini bahaya banget sih, bahaya banget ini. Oke, tapi dia nggak terlalu kuat ya ketahanannya. Dia nggak terlalu kuat, kayak bahkan lebih kuat dari si topi crown aja enggak gitu teman-teman. Jadi dia emang agak lemah, tapi skillnya bahaya. Dia memunculin langsung berapa tadi, 4 ya, 4 zombie teman-teman langsung, bahaya itu. Jadi kita harus pasang, nanti kita coba yang S ya, pas di rombongan aja teman-teman. Ini tuh sebentar lagi udah mau rombongan, kita pasang di S aja nanti. Oke, kita tabung dulu buat si siapa, si gendut, satu lagi gendutnya teman-teman. Oke, gendut udah lengkap. Kita tabung buat si es ini ya. Nanti kita coba dia meledak atau harus dimakan dulu gitu teman-teman. Oke. Oke. Oke, ini adalah rombongannya teman-teman. Kita pasang di mana nih teman-teman? Ntar dulu kali ya, lihat dulu. Oke, di sini aja kita pasang. Oke, harus dimakan ya. Jadi dia sekali makan langsung meledak. Oke, dan nge-freeze-nya itu atau menghentikannya itu satu map, teman-teman. Bagus banget, tapi cooldown-nya lama banget, teman-teman. Kalian bisa lihat sebelah kiri ya, dia lama banget tuh untuk bisa dipakai lagi. Jadi benar-benar harus nunggu banget. Dan ini, dan efeknya tuh lama banget gitu. Yang pertama itu bekuin, terus yang kedua jadi lama jalannya, dan itu lama banget efeknya, teman-teman. Jadi kepake banget nih, kemungkinan besar harus kita bakal pakai terus ya, teman-teman. Ini kita pasang di sini aja biar cepet. Untuk si yang biru ini dia kepake banget teman-teman. Oke, ini mahal banget ya jamurnya, jamur hitam 125 teman-teman. Jadi ini gunanya apa jamur hitam ini? Kita lihat. Namanya adalah Doomshroom. Oke, dia menghancurkan. Oh, oke, berarti dia bom ya. Cuman di sini dia meninggalkan crater in its wake. Apa nih, gua nggak tahu. Tapi yang pasti dia meledak sih. Gitu. Jadi mungkin ini bom jamur ya, bom jamur teman-teman. Oke, video kali ini sampai situ aja dulu teman-teman untuk Plants vs Zombies. Thank you banget yang udah nonton video gue. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen.
Buat kalian semua, jangan lupa kalian harus jaga-jaga kesehatan kalian, teman-teman, agar tetap sehat. Sampai jumpa di video gue berikut ya. Bye.